Assalamualaikum. Kali ini saya berada di tempat wisata Banyumili yang berada di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Carangwulung ya. Biar tidak bosan di dapur terus, kita jalan-jalan ya. Ya, mantap. Tempatnya cukup dingin, enak. Sangat ramai. Ya. Kita ke sana, Pak. Mari kita telusuri bagaimana indahnya tempat ini. Oke. Saya juga pertama kali ke sini soalnya. Ya. Sepertinya ini baru mulai dibangun ya. Belum jadi 100%. Mungkin nanti lebih bagus dari ini. Dengan harga tiket masuk Rp5.000, tempat ini ternyata cukup bagus ya. Banyak tempat duduk buat santai-santai bersama pasangan. Maaf ya, itu suami saya. Tempatnya cukup indah, banyak pepohonan, dingin, sejuk. Pokoknya tidak rugi ya. Bahkan menurut saya cukup murah dengan harga Rp5.000. Dan dengan hasil tempat yang seperti ini, menurut saya cukup murah. Bang ya. Tempatnya juga tempatnya sangat sejuk, nyaman loh guys. Rindang. Rugi deh kalau nggak mampir ke tempat ini. Buat semua warga Jombang pasti tahu tempat ini. Karena saya juga dari Jombang. Ini lagi enjoy sekali ya. Ini saya tadi ke sini bersama rombongan-rombongan. Ya, mas saudara-saudara ya. Oh iya, ini. Halo. Halo. Oh, indah ya. Ini spot fotonya. Ini spot fotonya ya. Sana juga ada banyak sekali spot foto. Coba kita lihat. Mari kita telusuri. Perahu layar. Perahu perawan. Ini adalah beberapa spot foto yang juga tak kalah indah dibandingkan tempat wisata lainnya. Tempatnya dingin dan sejuk karena berada di atas pegunungan. Oh iya, di spot foto ini kalian harus membayar lagi sebesar Rp5.000 ya. Jadi kalau di total hanya dengan uang Rp10.000 kita sudah bisa bersantai dan berselfie di spot foto yang keren-keren ini loh ya guys.
buat warga Jombang dan sekitarnya, jangan lupa mampir ke tempat ini ya. Dijamin memuaskan dan tidak mengecewakan. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan tekan juga tombol subscribe-nya ya. Oke, mantap, 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 mantap.